Halo Trippers, kembali lagi bersama Tripwow, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa ikutin perjalanan Tripwow melalui Instagram dan TikTok juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Tripwow. Nah Trippers, setelah sekian lama Tripwow nggak update video baru, kali ini Tripwow hadir kembali untuk memberikan berbagai referensi tempat wisata, tempat kuliner, dan juga penginapan yang pastinya recommended buat tripper semua. Dan ngetrip kali ini, Tripwow mau jalan-jalan ke salah satu wisata yang ada di Kota Malang. Tepatnya ini ada di Kecamatan Pujon. Yaps, kita mau ke Coban Rondo. Jadi ini salah satu wisata air terjun yang udah populer banget di Kota Malang. Pokoknya kalau kalian main ke Kota Malang, wisata Coban Rondo ini wajib jadi salah satu destinasi wisata yang kalian harus kunjungi. Nah, karena ini lokasinya ada di Kecamatan Pujon, jadi ini deket banget dari Kota Batu ya, paling sekitar 30 menitan aja udah sampai. Dan ini untuk akses menuju ke lokasi Coban Rondonya ini, meskipun ada di dataran tinggi, tapi di sini tuh akses jalannya udah sangat gampang. Sama sekali nggak ada tanjakan ataupun turunan yang curam, jadi jalannya ini tuh datar gitu ya. Oke, ini Tripwow udah mau sampai di lokasi wisatanya. Jadi ini sebelum sampai tuh kita ngelewatin kayak perkampungan warga gini ya. Nah, itu udah kelihatan pintu masuk ke Coban Rondonya. Jadi untuk jam buka di Coban Rondo ini dimulai jam 7:30 dan tutupnya itu jam 5 sore. Dan ini Tripwow datang sekitar jam 8 pagi ya. Nah, di pintu masuk ini tuh tempat untuk loket pembelian tiketnya di sini ya. Jadi kita ditanya ada berapa orang sama bayar parkirnya juga di sini. Jadi tiket sekalian bayar parkir langsung di pintu masuk ini nih. Nah, itu tadi untuk harga tiket masuknya. Jadi karena kemarin Tripwow datangnya di hari weekend, jadi untuk tiket masuknya itu di Rp40.000 per orang. Dan total Tripwow kemarin ada Rp90.000 karena Tripwow beli tiketnya 2 dan parkirnya Rp10.000 ya. Dan tadi Tripwow dapetin gelang tangan, nanti bisa kita pasang sendiri. Pokoknya gelang tangan itu jangan sampai hilang ya. Oh ya, dan untuk anak-anak di bawah 5 tahun itu free ya. Dan di sebelah kiri ini ternyata juga ada hotel ya. Jadi setelah pintu masuk tadi tuh ada hotel, namanya Hotel Panorama. Jadi kalau kalian mau wisata ke sini bisa menginapnya di hotel tadi ya. Oke, ini setelah pintu masuk, jadi perjalanan kita menuju ke air terjunnya itu masih lumayan jauh. Dan jangan khawatir, ini di beberapa titik juga sudah diberikan papan petunjuk arah gitu. Jadi kita nggak akan bingung ya. Nah, ini Trippers yang menarik dari wisata alam Coban Rondo ya. Jadi wisata ini tuh selain wisata air terjun, di sini tuh juga menyediakan beberapa fasilitas wisata lainnya seperti camping ground, terus ada tempat pemancingan juga, ada jogging track. Terus di sini tuh juga dilengkapi dengan wahana petualangan dan permainan yang seru banget. Jadi ini Tripwow sebelum menuju ke air terjunnya, kita bersinggah di sini dulu untuk menikmati wahana permainan yang ada di sini nih Trippers. Nah, ini untuk parkirnya di sini juga cukup luas. Tadi juga ada beberapa rombongan bis di sini karena mungkin weekend ya, jadi agak ramai juga di sini. Untuk masuk ke sini ini udah gratis, jadi udah include dengan tiket masuk yang kita bayar di awal tadi. Dan ini masuk-masuk kita udah disambut sama ATV. Dan di depan ini ada loket pembelian tiket wahana yang non tiket. Jadi beberapa wahana di sini tuh berbayar ya. Ada beberapa wahana yang gratis dan juga ada beberapa wahana yang berbayar. Jadi di sini tuh banyak banget wahana permainan yang seru buat anak-anak maupun dewasa ya. Nah, salah satunya ini nih buat anak-anak cocok banget, bisa berkuda di sini. Kalau kalian mau naik kuda seperti ini tarifnya itu di Rp20.000 per orang. Selanjutnya di sini juga ada delman atau dokar. Jadi ini untuk tarifnya lebih murah ya, di Rp15.000 per orangnya. Jadi kalau kita naik delman ini, kita akan diajak berkeliling cukup jauh. Kita bisa menikmati suasana di sekeliling area wisata ini nih. Ada hutan pinus dan dari sini tuh view-nya juga cakep banget ya. Terus suasananya juga sejuk dan seger gitu Trippers.
Selanjutnya ini ada ATV juga. Jadi untuk ATV ini tuh ada rutenya yang cukup panjang untuk yang di depan ini ya. Jadi untuk harganya dimulai dari 100 sampai 200 ribuan. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ini ada skuter juga di sini. Kalian bisa mengelilingi area wisata ini dengan skuter untuk tarifnya di 25.000 per orang. Nah, ini di beberapa area juga disediakan semacam gazebo-gazebo gitu ya. Jadi kita bisa duduk-duduk bersantai sambil menikmati suasana yang asri di area wisata ini. Nah, ini juga ada sepeda seperti ini, tapi Tribo kurang tahu ya ini berapa untuk tarif sewanya. Nah, jadi untuk area wahana permainan dan petualangan ini tuh bisa dibilang cukup luas banget ya. Kalian kalau berwisata ke Coban Rondo, sepertinya memang harus datangnya pagi-pagi banget nih biar bisa main sepuasnya di area wahana petualangan dan permainan ini. Terus baru deh kita juga bisa menikmati suasana air terjun dengan tenang, gak keburu-keburu waktu gitu ya. Oke, ini wahana selanjutnya. Ada wahana yang seru juga, ada Flying Fox. Jadi ini Flying Fox-nya lumayan panjang ya, dan untuk tarifnya di 30.000. Ini bisa buat anak-anak dan dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun itu bisa kita temani ya. Jadi dua orang gitu yang naik Flying Fox-nya. Nah, ini seru banget kan, dan ini pastinya udah safety ya. Jadi aman banget kalau kalian mau naik wahana Flying Fox ini. Kita lanjut jalan lagi. Jadi ini masih banyak banget yang belum Tribo explore ya di sini. Ini memang areanya bisa dilihat luas banget. Dan di sini juga ada papan petunjuknya. Jadi kalian gak akan bingung. Di sini tuh gak ada rute pastinya. Jadi kalian bebas mau kemana dulu. Mau ke Flying Fox tadi dulu atau mau kemana itu bebas ya, karena gak ada rutenya. Dan ini Tribo mau ke Taman Labirin nih, ini salah satu yang paling ikonik di sini ya. Untuk masuk ke Taman Labirin ini free ya, jadi kita nggak akan ditarik lagi tiket masuk. Jadi kalian bisa masuk di sini, wajib banget kalau kalian ke sini masuk ke Taman Labirinnya. Menurut Tribo, wahana satu ini seru banget ya. Jadi kalian bisa bermain dengan keluarga atau rombongan kalian untuk cepet-cepetan menemukan air mancur yang ada di tengah-tengah dari Taman Labirin ini. Jadi seru banget, kalian bisa cepet-cepetan ya, siapa nih yang duluan bisa menemukan air mancurnya. Nah, ini di sebelah kanan jalan masuk untuk menuju ke Taman Labirinnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita naik dulu ke sini nih. Jadi ini ada semacam tempat untuk melihat Taman Labirin dari atas gitu ya. Tapi ini Tribo jujur agak takut sih naik ke sini, karena ini tuh bangunannya bisa dibilang udah, karena saking lamanya mungkin ya, jadi ada beberapa yang udah rapuh gitu. Jadi kalau kalian mau naik ke sini harus ekstra hati-hati. Dan ini dia nih, jadi dari atas sini kalian bisa lihat kan, ini cakep banget. Dan kalian bisa melihat air terjunnya dari sini. Tapi nanti kalau kalian udah on the spot di bawah sana, pasti bingung banget menemukan jalan untuk menuju ke air terjunnya ya. Kalian harus pandai-pandai mengingat jalannya, karena di sini tuh banyak jebakan-jebakan gitu, banyak jalan buntunya. Dan ini dia nih untuk air terjunnya, ada tepat di tengah-tengah dari Taman Labirinnya nih. Oke, ini langsung aja Tribo turun lagi dan langsung masuk ke area Taman Labirinnya nih. Kita mulai petualangan kita untuk menemukan air mancurnya ya. Jadi ini kalian bisa lihat jalannya ini tuh tertutup, kanan kirinya tuh tinggi banget. Jadi ini di atas tinggi badan orang ya, sekitar 2 meteran kayaknya nih tinggi tanamannya. Dan ini Tribo Cut ya, jadi Tribo udah sampai di air mancurnya setelah sekian lama menelusuri jalan. Ada beberapa jalan yang buntu, akhirnya Tribo sampai nih di air mancurnya. Dan di tengah-tengah sini juga ada spot foto nih, jadi kalian bisa naik dan berfoto-foto di sini. Oke, ini Tribo lanjut jalan lagi untuk menuju ke spot selanjutnya. Setelah tadi kita ke Taman Labirin, setelah itu di sebelah sini ada
Wahana yang gak kalah seru, ada panahan dan juga tembakan gitu. Dan untuk wahana yang satu ini free ya, jadi kita tinggal nunjukin aja tiket masuk yang tiket gelang tangan tadi. Makanya untuk tiketnya jangan sampai hilang ya. Jadi ini kita tinggal tunjukin aja ke petugas yang ada di loket ini. Nah, di sini tuh kan ada dua permainan ya, ada anak panah dan juga peluru shooting target. Tapi untuk dapat free-nya itu kita harus pilih salah satu aja di antara dua tadi. Dan nanti kalau kalian pilih anak panah, nanti kalian akan dikasih perlengkapannya di loket tadi juga. Nah, ini dia untuk area permainannya. Jadi yang pertama ini untuk area anak panah. Jadi buat kalian yang suka panah memanah bisa pilih permainan ini ya. Tapi karena Triwo gak jago sih main gini-gini, jadi Triwo jadi penonton aja. Selanjutnya ini untuk peluru shooting targetnya. Jadi ini untuk lokasinya bersebelahan gitu ya. Tapi ini menurut Triwo sih untuk tempatnya kayak kurang tertata gitu sih Trippers. Mungkin kalau tempatnya lebih tertata akan lebih menarik ya. Dan ini dia nih permainannya, jadi kita harus fokus saat bermain peluru shooting target ini agar peluru yang ditembakkan tepat sasaran. Oke, Tribu lanjut lagi ke spot selanjutnya nih. Jadi di area petualangan dan juga permainan ini tuh luas banget ya. Dan di sini juga banyak spot-spot foto yang cantik dan juga menarik tentunya. Salah satunya ini nih, jadi ini spot foto yang background pelangi gitu, warna-warni gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa gazebo, jadi kalian bisa santai-santai sambil menikmati suasana yang sejuk di sini ya. Dan ini di sebelah kiri ini juga ada perosotan anak, tapi agak rapuh gitu ya. Jadi kalau anak kita bermain di situ harus tetap diawasi. Dan selanjutnya di sini juga ada arena ATV lagi, tapi Tribo kurang tahu ini bedanya sama yang di depan tadi apa. Atau mungkin dari ukuran CC-nya ya, ini lebih rendah gitu, lebih kecil mungkin ya. Untuk ATV yang di sini tuh harganya lebih terjangkau ya, di 30.000 saja, dan ini di luar tiket yang kita beli di awal tadi. Jadi kita kalau mau bermain ATV harus bayar lagi. Nah, ini Tribo udah berada di ujung dari area petualangan dan permainan, dan sekedar info nih, jadi di depan dari area parkir tadi ini tuh ada beberapa penjual-penjual gitu, ada penjual makanan berat dan juga penjual oleh-oleh juga. Nah, ini Tribo mau lanjutkan perjalanan untuk menuju ke air terjunnya nih. Jadi setelah puas bermain, kita menuju ke wisata utamanya, yaitu ke air terjunnya ya. Air terjun Coban Rondo. Jadi menurut Ribo, kalau kalian berwisata ke sini dengan harga tiket masuk yang segitu, menurut Ribo ini worth it banget ya. Di sini kita bisa menikmati suasana yang berbeda dari biasanya, karena ini lokasinya itu berada di ketinggian 1134 di atas permukaan laut. Jadi udaranya masih benar-benar sejuk dan asri. Kalian bisa lihat sendiri ini perjalanan menuju ke air terjunnya. Kanan kiri ini benar-benar masih hutan ya, banyak banget pohon-pohon gitu. Dan ini untuk jalan menuju ke air terjunnya juga sudah di aspal ya, jadi aksesnya udah mudah banget. Nah, ini dari Taman Labirin menuju ke air terjunnya masih lumayan jauh ya, masih sekitar 5-10 menitan. Dan ini udah mulai kelihatan banyak mobil yang parkir, artinya kita udah sampai nih di parkiran air terjun Coban Rondonya. Jadi ini kemarin Tribo itu datangnya pas weekend ya. Kalian bisa lihat sendiri ini banyak banget pengunjung yang datang. Dan gak perlu khawatir karena di sini untuk parkirnya juga memadai ya. Jadi cukup luas. Dan tentu saja sudah ada juru parkir yang sigap banget membantu kita untuk parkir. Nah, ini Trippers bisa lihat sendiri untuk area parkirnya luas banget. Dan untuk parkir sepeda motor juga sudah ada areanya tersendiri di sebelah sana. Terus nih yang menarik, di kanan kiri dari area parkir ini banyak banget toko-toko yang jual beraneka macam kuliner dan juga oleh-oleh. Ini Tribo liatin sekilas saja ya, dan itu kalian bisa lihat ada yang jual jasuke, karena di sini tuh yang terkenal itu jagung bakarnya Trippers. Jadi kalau kalian ke sini wajib banget beli jasukenya atau jagung bakarnya ya. Dan di sini juga ada yang jual gorengan. Ini Tribo mampir ke sini karena ini dari depan kelihatan menarik banget. Dan ternyata ini tuh gorengannya bener-bener masih anget ya, karena digorengnya juga langsung di situ.
Dan untuk harganya juga terjangkau di Rp2.000 saja per gorengannya. Terus ini juga ada yang jual es jeruk. Jadi lengkap banget nih di sini. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian mau beli apa ya. Oke, habis beli gorengan ini kita lanjut menuju ke air terjunnya. Jadi ini untuk lokasi dari parkiran menuju ke air terjunnya itu kita masih harus berjalan tapi nggak terlalu jauh ya. Dan ini di sebelah kanan ada pos pengecekan tiket, tapi ini nggak ada petugasnya. Jadi kemarin waktu Tribo datang sih nggak ada pengecekan ya. Dan Tribo baca review-reviewnya sih selalu nggak ada pengecekan ya memang. Dan sekali lagi ini areanya masih benar-benar asri banget dan udaranya juga sejuk cenderung kedingin. Yang jelas ini masih alami banget ya, masih banyak pohon-pohon besarnya juga. Jadi memang ini kan sebenarnya hutan ya, jadi suasana hutannya tuh juga masih kerasa banget. Nah di sebelah sini juga ada beberapa permainan anak-anak, ada ayunan dan juga perosotan gitu. Tapi ini kayak udah rap juga ya, jadi harus benar-benar diawasi kalau anak-anak bermain di sini. Terus ini juga ada pengunjung yang menggelar tikar di sini, jadi di sini tuh memang cocok banget ya buat piknik bersama keluarga. Bisa santai-santai sambil menikmati suasana yang sejuk di sini. Dan di sini juga ada fasilitas musolanya ya. Jadi kalau kalian mau berlama-lama di sini, nggak perlu khawatir mau sholat di mana karena sudah disediakan fasilitas musola. Di sini juga ada gazebonya. Jadi kalau kalian mau piknik di sini juga bisa ya, bawa bekal dari rumah karena di sini tuh tidak ada batasan, tidak boleh membawa makanan dari luar. Jadi kalian bebas mau membawa makanan apapun dari luar ya. Dan kalau kalian kesini, jangan lupa untuk mengabadikan momen kalian bersama orang-orang tercinta dengan berfoto bersama ya. Oke, ini Tribo masih jalan lagi untuk menuju ke air terjunnya. Dan ini di sebelah kanan ada tempat lesehan dengan bangunan yang tempo dulu gitu. Jadi itu bisa buat tempat santai juga. Nah ini juga ada sungai di sini, jadi ini tuh sungainya tuh airnya tuh dari aliran air terjun Coban Rondonya ya. Di sini juga banyak pengunjung yang sekedar bermain air di sungai tadi. Jadi untuk air di aliran sungai tadi itu benar-benar jernih banget dan seger. Jadi memang seru banget sih bermain air di situ ya. Dan kemarin Tribo datangnya itu kan masih musim kemarau, jadi untuk aliran sungainya juga nggak terlalu deras banget. Oke, ini ada tangga-tangga naik di sini. Ini Tribo mau coba naik ya. Dan ternyata, di sini tuh kayak spot untuk berfoto-foto gitu ya. Jadi ini spot foto favorit dengan background air terjun Coban Rondonya. Dan kemarin waktu Tribo naik ke sini tuh beneran antri banget. Mau foto di situ tuh harus antri dulu. Dan ini dia penampakan air terjun Coban Rondonya, sangat indah banget dari atas sini. Pantesan ini jadi spot foto terfavorit ya. Tapi kalau berfoto di sini kalian harus tetap hati-hati ya, karena di situ tadi tuh nggak ada kayak pagar pembatasnya gitu. Nah ini Tribo mau lihat air terjunnya lebih dekat lagi dari bawah sini. Dan Tribo bertemu nih sama anak-anak yang lagi pramuka ya. Sepertinya di sini juga bisa banget buat kegiatan outdoor anak-anak sekolah seperti ini ya. Oke, ini Tribo jalan lagi untuk menuju lebih dekat ke air terjunnya. Dan ini masih di aliran sungai yang tadi, banyak banget yang turun ke bawah untuk bermain air. Karena kalau di air terjunnya itu kan dilarang buat deket-deket ya. Jadi mending kalau kalian mau bermain air, memang mending di sungai yang ini tadi. Masya Allah, ini dari jauh aja udah kelihatan indah banget air terjunnya. Tribo gak bisa menggambarkan secara detail seperti apa keindahannya. Yang jelas kalian wajib banget datang langsung ke sini untuk melihat keindahan air terjun Coban Rondo. Karena ini di kamera sama aslinya tuh yang jelas pasti lebih bagus aslinya ya. Dan ini Trippers, kalau kalian berdiri di dekat dari air terjunnya ini pasti terkena percikan-percikan air dari air terjun Coban Rondonya. Seger banget sih, tapi kalau lama-lama juga kalian bisa basah ya. Dan kalian bisa lihat Trippers, itu di bawah sana masih banyak banget yang
berfoto-foto di bawah air terjunnya, padahal di sini sudah ada papan pengumuman dilarang melewati batas pagarnya ya. Tapi Tribo juga kurang tahu kenapa banyak banget yang masih melanggarnya. Padahal kalau kalian berfoto-foto di sebelum pagar pembatas tadi, hasilnya juga sudah pasti bagus banget. Jadi alangkah lebih baiknya kita taat peraturan ya. Lagian kenapa di sini ada pagar pembatas, itu juga untuk keselamatan para pengunjungnya. Oke Trippers, yuk segera agendakan liburannya ke Coban Rondo ya. Dan kali ini video Tribo udah selesai sampai di sini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian semuanya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video Tribo. Dan jangan lupa nantikan terus video Tribo selanjutnya. Bye-bye.